Maka Allah mewujudkan bangsa-bangsa dalam dunia. Ada bangsa yang tinggal kawasan petrolinum. Ada bangsa yang tinggal kawasan pertanian. Ada bangsa yang tinggal kawasan perlombongan. Kawasan industri. Maka berlaku pertukaran di kalangan manusia. Di mana wujud masyarakat yang bersifat madani, yang perlu bertamadun ini, diakui oleh Islam. Islam menerima. Dalam hal ini, Islam membawa konsep. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tak ada paksaan dalam perkara yang berbeza. Kita bersatu dalam perkara yang bersama. Perkara yang bersama, kita satu. Perkara yang berbeza, boleh diraikan. Kalau tak ada yang tak meraih, ini sudah melampau. Di sinilah Nabi Muhammad SAW menerima kerjasama orang bukan Islam di Mekah. Abu Talib, Mut'im bin Adi nak berhijrah dari Mekah ke Madinah gunakan khidmat orang musyrikin yang tak Islam lagi. Ada kalangan orang musyrikin yang bukan Islam yang tak setuju dengan zalim. Tak setuju dengan melampau. Ini dia ajak kerjasama. Bila di Madinah, dia ajak kerjasama dengan orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Qurazah, Kristian Najran dan lain-lain. Quran memberi garis panduan. Yang pertama, tak boleh kerjasama orang bukan Islam. Yang kedua, boleh kerjasama. Tak boleh kerjasama dalam surah Al-Imran. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Tidak harus bagi seorang yang beriman kerjasama dengan orang bukan Islam sekiranya kerjasama itu wala. Wala ni makna hilang jati diri. Hilang akidah, hilang akhlak, hilang kepribadian. Ini tak diizinkan oleh syarak. Kalau hilang jati diri, hilang kedaulatan, kewibawaan. Ini tak izin. Syarak tak benar. Tetapi dalam surah Mumtahanah, surah yang diturunkan di Madinah, sudah ada negara Islam. Tuhan berfirman, La yanhaakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din, wa lam yukhrijukum min diyarikum, an tabarruhum wa tuqsitu ilahim. Allah Ta'ala tidak melarang kamu mengadakan hubungan dengan orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu, yang tidak menghalau kamu dari tanah air kamu. Kamu berlaku baik terhadap mereka, berlaku adil terhadap mereka. Di sinilah maka Islam dalam pentadbiran negara dan membantu orang miskin. Bukan saja orang miskin Islam, termasuk orang miskin yang bukan Islam. Dalam asbab inilah maka kita boleh mengadakan kerjasama dalam Pakatan Rakyat. Walaupun kita berbeza ideologi dengan DAP, dengan PKR, mengapa boleh kerjasama? Di mana di sana aspek persamaan kemanusiaan, ada aspek perbezaan. Dalam hal ini, kita berpegang pada konsep perlembagaan yang sudah ada. Yang sudah ada. Melalui resolusi yang kita putus, yang pertama Islam sebagai agama persekutuan. Dalam masa yang sama, hak-hak agama lain perlu diberi dengan adil. Yang kedua, hak istimewa orang Melayu Bumi Putera. Dalam masa yang sama, hak yang lain terhadap semua kaum. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dalam masa yang sama, hak bahasa ibunda. Yang keempat, raja berasaskan kepada perlembagaan. Ini empat perkara. Mengapa boleh kerjasama? Boleh. Berdasarkan pada hubungan kemanusiaan yang ada sama. Islam agama persekutuan. Semua kaum di Malaysia ini terima hakikat. Majoriti penduduk adalah orang Islam. Dalam masa yang sama, kita tak boleh paksa orang yang bukan Islam. Dalam menganut agama. La ikrah fid din. Tak ada paksaan agama. Bahkan mengikut Islam, kalau kita nak ajar orang masuk Islam, mesti dengan hati, dengan ikhlas. Kalau paksa, tak ikhlas. Tak ikhlas. Dan sebab itu, kita tunjukkan Islam itu. Model Islam. Ini penting. Baiknya Islam, ikhlasnya Islam, adilnya Islam. Contoh inilah model yang sangat penting yang boleh melahirkan kerjasama. Sama ada orang bukan Islam itu boleh terima tapi boleh hidup bersama. Atau mereka masuk Islam. Ini dua perkara.